Ini ada yang menyampaikan pungutan di Fortune, di apa, NPCT One, di Depo Dwipa, benar enggak? Benar, Pak. Itu pungli itu begini, Pak, ceritanya. Meminta imbalan lah. Kalau nggak dikasih, kadang diperlambat. Itu jabatan tadi benar-benar itu. Kayak Fortun, Dewi, Pak, Rus, MBP, hampir semua depo rata-rata. Itu, Pak. Yang sekarang itu saya perhatikan itu yang agak bersih. Cuma namanya Depo Senkon sama Depo Purinar. Agak bersih dikit. Lainnya hampir rata-rata ada pungli, Pak. Punglinya itu siapa yang pungli? Dari apa? Ada karyawannya, Pak. Jadi contoh, Pak, kita kan bawa kontainer nih. Kosongan lah ataupun mau ngambil kosongan. Nah, kita laporan kan? Diambil lah. Itu harus ada uang tip, dia bilang pungli ya. Atau 5.000 paling apanya, kadang-kadang 15.000, kadang 20.000, Pak. Itu kalau nggak dikasih, emang sih dikerjakan, cuma diperlambat. Alasannya, dulu yang ada duitnya, kata kasarnya begitu, dan cuma operasi itu nggak mau ngomong, Pak. Jadi begitu pungginya, Pak, di dalam depo itu, Pak. Pak Bori, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ini saya di Tanjung Priok. Ada keluhan, banyak keluhan dari para driver kontainer. Yang berkaitan dengan pungutan liar, pungli di Fortune, di NPCT One, kemudian di Depo Dwipa. Pertama itu, yang kedua juga kalau pas macet itu banyak driver-driver yang dipalak sama preman-preman. Ini keluhan ini tolong bisa diselesaikan. Itu aja, siap. Pak Bori. Iya. Iya, terima kasih. Makasih. Pak Kapolda, tidak ada, sekali lagi, tidak ada uang satu rupiah pun uang yang boleh keluar, yang dikeluarkan oleh para supir-supir kontainer ini, ya, untuk dimakan oleh para